Jojoa. Nama Rita. Welcome to Apai Channel Rita. Okay, welcome to Apai Channel. Hari ini kita akan buat aktiviti kita masak-masak, guys. Okay, kita hari ini masak-masak ya. Masak-masak, makan-makan. Woi, okay, kita masak-masak, kita makan-makan. Cuma hari ini kita buat tema ala steamboat. Okay, yang cuma yang spesial hari ini kita suram ini. Ramen. Spicy too. Thank you to Sopi. Okay. Thank you. Dua kali spicy, hot chicken flavor ramen. Okay. Very spicy, guys. Dia paling pedas antara ramen keluaran Korea paling pedas. Biarlah, biar. Dua kali pedas. Okay. Saya tak pernah cuba ni. Kita tengok pedas ke tak pedas. Ya. Lain-lain orang lain cita rasa. Jadi kita tengok. Jadi saya serahkan seterusnya pada isteri saya yang akan masak steamboat. Jadi. Okay, guys. Kita di sini pakai resep tersegar homemade punya ala rumah ya, steamboat ya, guys ya. Sebab kita tidak ada trip khas untuk steamboat, jadi kita pakai siap pakai dua rice cooker ya, guys. Di sini okay. Sudah ada bebola, jenis bebola ya, guys. Kalau kalau yang daging punya bebola sama wantan, guys, tapi yang special punya, guys. Yeah. Itu apa tuh, cincau. Okay, itu air cincau. Dia cukup minat air cincau. Ini guys, kami beli yang steamboat punya, yang 5 dalam satu lah. Okay, yang itu semua kat kedai frozen. Yeah. Okay, yang itu senang didapati. Cuma yang spesialnya bebola, bebola daging kita homemade. Okay. Siapa yang belum tengok macam mana buat bebola daging, boleh review channel Apai Well. Okay, siapa yang belum subscribe, terus support channel Apai Well. Okay, support channel Apai Well, subscribe dan tolong komen dan share dengan kawan. Okay, supaya Apai Well terus berkarya untuk orang penonton di sana. Okay, jadi support our family and support ayah. Biasalah, sama-sama kita ba. Okay. So, sekarang kita tunggu dulu ya, guys, dia mendidih, guys, ya. Oke, okay, air kita pun dah mendidih. Sekarang saya nak masak kita punya ramen. Ya, nanti. Oh, dia punya mie dulu kan? Hah? Dia nak makan mie? Okay. Okay, dia lah. Pakai mie dia. Anak mie apa namanya? Dia panggil mie wantan. Oke. Okay. Sebab dia tak boleh makan mie. Oke, okay, kita masukkan. Oke, okay, guys. Kita pun memasak. Mana? Nanti kita perencah ni kamu posisi iya, nanti mana sih? Mana sih lagi? Mana sih lagi, Kak? Ya, ambillah. Mana buktiin kalau buka tadi? Oke, guys, kita mau masak kita punya ramen dulu ya, guys, ya. Saya dengan suami asing-asing. Saya kata dengan dia, saya tidak mau. Thank you, baby. Saya tidak mau campur sedekat. Sebab cita rasa saya dengan dia tidak sama, guys. Kakak-kakak itu mau? Berarti itu mau? Kan? Anak itu. Lagi anak kakak itu. Oh, dia punya sudah masuk? Hmm. Oh. Oke, okay, sebentar anak punya masak, guys, ya. Kita buat ini dulu. Ini dia punya cili dia. Bisa aja, kan? Oh, ada dua. Oh, ini dia punya itu. Kok. Apa namanya? Nah, ini ada itu. Mama. Okay, kita tengok nanti kita review apa rasa ramen hot and spicy dua kali. Nak makan nasi ya, guys, ya. Dia lapar ya, dia tak makan nasi lagi. Jadi saya makan nasi dua kali. Okay, ya, Kak. Okay. Masih panas, kan? Kita cedok sendiri. Tengoklah, guys, di sini. Ya, rasanya tak sabar, guys. Dapat first time saya makan ramen ini. Ya, kalau saya sudah pernah makan. Oh, dia sudah makan. Ya, tapi bagi saya memang pedas lah. Tapi dia ni yang pertama yang pedasan saya punya suami ni. Sudah. Okey. Okey, sebab wantan ni kita masak wantan. Saya dulu kasih. Jangan kamu sudah dong. Ya, sebab dia makan sekejap saja, guys. Saya makan sebelum ini. Ini jadi wantan ya. Anak punya, anak bawa wantan. Ini anak saya, guys, makan nasi. Dia suka makan nasi sup. Kamu bagi sup dengan nasi saja sudah gitu, guys. Tak payah lauk. Okay, special juga dekat sini, okay. Ini homemade chicken lobak, okay. Roll, chicken roll. Chicken roll, okay, special dari Apai Well, okay.
siapa yang belum era? Makan dulu guys. Nah, mana sup? Makan. Mari. Makan. Wow. Halo Bapu. Kau mau sup kan nak? Mau. Belum masak kami itu. Ah. Kau tak sup dulu. Tunggu lagi. Tunggu anak mendidih dulu ya, nanya. Mendidih sedikit. Guys, itu kok stimbul ada rumahan, guys. Sebab keluar pergerakan tak Okay, jadi kita buat stimbul dekat rumah, okay? Apa salahnya aktiviti yang bagus untuk keluarga. Jadi, ya. Tadi kita buat aktiviti yang menjeronokkan lah. Makan-makan, okay? Anak saya selalu sebut lockdown, dia tak tahu apa maksud lockdown. Lockdown tu betul-betul perintah berkurung. Memang tak boleh keluar, tak boleh makan pun tak boleh. Tapi ini sebenarnya bukan lockdown ni, perintah kawalan pergerakan, okay? Mengurangi pergerakan di luar lah. Mengurangi jarak sosial, jadi saya rasa milih. Kalau mau pergi, kau mau pergi mana-mana boleh. Kalau betul, kalau betul-betul lockdown, tak boleh pergi shopping. Biar dia cakap dengan saya. Dia kata, Mama, saya sudah lama tidak naik kereta, tidak naik mobil lah, dia cakap. Sebab hari-hari dia pergi sekolah kan naik mobil. Jadi udah lama, udah sebulan dia naik mobil. Kadang-kadang kita tengok sesuatu tu jadi dari perspektif yang positif. Kadang-kadang masa mungkin dulu kita jarang ada masa spend dengan keluarga macam ni. Masing-masing, kalau saya dengan isteri saya, isteri saya sibuk bekerja, okay, kadang-kadang. Ya, lagi okay. Saya kan kerja shift, guys. Dia kerja shift pagi, malam, jadi seminggu tidak ada masa dengan jarang orang. Jarang jumpa, jadi orang, orang kan kerja di sini, datang kan. Lepas itu, orang bergaduh-bergaduh, marah-marah, Tengok, anak cerita benda yang betul, biasalah. Suami isteri biasa gaduh-gaduh tu, gaduh mulut. Pasal makan kan gaduh. Nana, mana sup dia? Jom masak oh benar. Okey. Kau punya mie mana? Best itu papa. Okey. Kau mau berbola kan nak ini kan? Nak. Kau mau lagi ni? Tak mau. Supaya tak mau. Mana tak mau? Oh, nanti bersama sama mana nanti. Square kau mau square? Ini ada si square. Tak ada. Tak ada. Mau? Tu? Itu ada. Yang bulat tu ada. Tak mau dah. Ada ni nak. Ada cerita dia tak mau makan cheese, okay? Okay. Ini jangan ini keturunan apa tak tahu nak keturunan mintu. Baik. Kau punya sudah kan? Mintu. Saya nak masak. Mintu sudah. Guys, kita makan guys. Saya masuk dulu. Tolong dulu. Iya kak. Iya. Mari. Nah, tolong dulu. Supaya itu saya kata saya tak mau campur dengan dia. Sebab dia cuman aja buat dia punya kesan. Dia nak masak, dia makan. Sama. Sebab tengok, pasal makan kami orang boleh nak gaduh ni. Tidak gaduh lah guys. Biasalah orang Batak kan guys. Dia punya apa nama tu? Cinta. Itu cinta gaduh. Cinta gaduh. Aduh, kita pergi kan. Makan timun lah. Nak tunggu Maggi masak lambat sikit. Udah masuk telur, masuk lainnya. Kita tutup. Okey. Okey guys. Saya mau telur. Nanti kalau kita buka. Ah, ya. Yeah. Aku pun tak salah nak makan sebenarnya, guys. Okay. Dia makan lobak dulu lah, saya. Iya. Makan. Aku dengan ini, guys. Nyum. Makan ayam dulu saya. Ini kau punya mie enak. Okey, lobak ni terbaik guys. Okey. Yeah. Okey, terbaik. Macam mana tak terbaik? Yang buatnya terbaik. Tapi kan guys, jujur ya. Semenjak lockdown ya, aku rasa lockdown apa? Kawalan pergerakan. Menjak kalau bergerakan, saya rasa lebih banyak pengeluaran habis net. Hasil makan. Sebab dia salah satunya adalah sebab kita jaga kesehatan kan. Jadi pemakanan kita lebih bergizi lah. Dulu masa virus tiada, kita makan yang simple-simple saja. Yalah, sebab kalau
kerja. Kami dua orang jangan jumpa, dia pun jangan jumpa anak. Jadi masak untuk anaknya. Iya. Malam saya takkan makannya. Saya takkan makan. Jadi jarang makan. Saya makan. Ha? Dia ada di timatkan, kau tahu? Okey, anak yang selalu makan. Jadi itulah. Kita dua orang makan yang macam apa adanya lah, macam roti, begitulah. Kalau saya makan nasi, baru saya makan nasi. Kongsi laut dengan anak begitu. Dia jarang. Buat saya buka. Apa? Jadi bila sudah ada ini virus kan, dalam kesehatan, jadi makanan pun lebih dijaga loh guys. Buah-buahan, sayur-sayuran begitulah. Jadi bagi saya pengeluaran lebih mahal. Sudah masak apa? Apa nih? Mie. Belum. Tadi dulu. Tapi apa pun bersyukurlah guys. Kita masih siang dengan guys kan. Dan masih kita lagi. Jadi terus apapun teruslah kita jaga kesehatan, jaga diri. Oke, jangan lupa berdoa itu penting juga guys. Yeah. Okay. Apapun kepercayaan kamu berdoa, personal persekutuan dengan Ya inilah masanya kita guys untuk lebih mendekatkan diri dengan Sang Pencipta lah, anak kita. Cintaku sudah terputus. Kalau kami gaduh ya kan guys, anak saya cakap, kau punya cinta sudah putus kan? Kata dia kata sayang dengan bapak dia, cinta kami sudah putus. Kalau kami gaduh guys. Saya pun tidak tahu, ini budak-budak sekarang ya, doai. Dia punya pemikiran ya guys ya. Tidak boleh kau ini. Tidak boleh kau apa nama? Kau agak gitu. Kamu lagi budak kok? Iya. Kau mau? Tak marah! Sekejap lagi nak masak. Ini tidak makan pedas loh guys. Anak saya ini susah. Saya masak sikit je lupa. You do want this? No lah. Sebenarnya tips siapa yang nak masak lobak ni, dia kena steam. Kalau lepas steam, kamu boleh simpan dalam fridge. Okay, supaya dia tahan. Kalau kamu nak masak, kamu boleh goreng ataupun letak dekat microwave pun boleh, okay. Ataupun oven. Jadi saya aplikasikan ni dalam ketuha. Anak saya cakap itu oven guys, dia tetap bang. Hari itu kan kami tengah buat masak dengan bapak dia, dia kata saya mau makan ayam beng, dia cakap ayam beng. Lepas itu saya fikir, apa ayam beng? Aku tak faham dia cakap. Lepas itu aku buat dia je lah. Lepas itu dia pergi dapur, dia kata mama ini mau buat dekat beng, ayam beng kan, dia kata. Itu ayam ditunjuk lah. Apa ayam beng, kata dia, dia tunjuk oven. Jadi kita punya ramen sudah masak. Okey. Sangat terkejut guys, jangan ditumben. Aku. Sorry ya guys. Biasalah. Atau di sana. Macam berkelah kan guys. Iya kan, macam berkelah. Weh, siapa tak mau minum lah. Kadang hangus ke hangus. Kadang haus. Kadang haus ke hangus. Haus lah. Haus. Sikit, minum. Pak air. Lapat. Kami orang punya rice cooker ni tak sangat bagus. Jadi yang satu ni lapat. Siapa mau ni? Ha? Boleh juga. Siapa mau ni? Boleh. Siapa mau ni? Boleh. Tuang dia. Sedia ni ya bapaknya. Okey. Kodong tak sabar. Ini tak terpim. Sini, ini aku boleh tak duduk. Mana-mana aku boleh lah, tapi tak apalah, kamu dah duduk. Aku tak sabar dulu. Thank you. Ada ais? Ya, tak apa. Sudah, sudah. Oh, segar. Cincau terbaik. Okay, makanlah mie kamu tu. Cukup tak sup mie kamu tu? Guys, jumpa makan guys. Okay, mau ice. Tak mau. Mana? Oh, tak mau makan itu. Kalau kamu itu cawan. Tak perlu. Yes. Jemput makan guys. Okay. Aktiviti kita ni panjang, cerita panjang hari ni kan. Sebenarnya. Ini tu mama. Lepi
panas nih rumahnya. Sudah Sudah. Makan mie dulu. Sup, kita buat sup ayam ya, guys. Sup ayam. Kita beli rangka ayam atau ayam seksi. Kita ayam beli seksi. Kita buat stok. Ayam seksi tuh begini. Oke, rasanya boleh pasti. Oke, biasalah anak saya ini banyak sekali. Oke, siap. Sudah. Sudah kemang, Maggie kau. Aku punya Maggie, sudah kerasa. Oke. Oke, sudah kemang dulu. Lebih boleh dia kan? Anak-anak. Oke. Bakso. Siapa mau buat bakso boleh tengok juga di channel apa Iwan biar ada, buat bakso. Ada dua. Satu yang itu first dulu, satu yang ini tak, kita dulu. Ini ke sana. Guys, saya punya masak guys. Oh, dua. Saya punya pula. Dua. Sama lah, bubur telur juga lah deh. Begini kan? Inilah ramen kita guys. Hari ini kita berkelah dekat rumah. Rumah. Siapa cakap berkelah di rumah itu tidak menyeronokkan? Buktinya kami guys. Wah seronok. Iya seronok. Ada makan-makan seronok guys. Semalam kan guys saya punya suami dengan anak berkelah di Pawagam. Tapi Pawagam rumah ya. Dia orang buat sebiji macam di Pawagam makan kacang, makan itu kerupuk. Sabar sejalah guys. Sebab kita yang mau makan. Yalah, tapi sebenarnya cocok agak panas juga. Jadi cukup juga lah kalau panas tuh. Oke. Okay. Masuk. Oh guys. Ini ada pangsit, Indonesia panggil pangsit. Mantan kalau kita di sini Indonesia. Gimana sayur? Kita di Indonesia cakap pangsit. Pangsit. Tengok pedas ke tak pedas, boleh kita review, okey? Ini kita akan review. Ramen. Dia pedas pun dia kan, tidak pedas guys. Kamu orang boleh tengok dia makan cili macam mana guys. Saya tidak tahan, dia boleh tahan. Eh, saya pun tak tahan. Saya dulu kan. Guys. Ah, I can! I cannot tahan guys. Tunggu saja lah. Pedas kan? Terima kasih guys. Oke, okay. Bagi yang mau lapar tuh, ya, jemput makan ya. Ini jauh-jauh lah, memang pedas. Sudah, saya pedas boleh makan guys, tapi pedas tetap pedas, tapi makan tuh sekejap aja lah. Ah, tak tahu lah guys, tahu kan saya kenyang. Ini kena bubuk kan? Iya nanti. Makan nasi pun cepat kan, jangan tahu. Tak tahu guys ini boleh atau tidak. Yang ini saya betul-betul tak pernah cuba untuk dua kali spicy. Jadi tapi ini kayak tapi, itu kalau bagi tiket ya, dulu harus boleh putih. Kamu orang pernah tengok kami punya Indomie dengan mie sedap kita makan kan? Geprek kok? Indomie geprek dengan mie sedap. Tapi ini macam kepedasan dia macam gepreknya. Saya kena aku kunci dari di aku punya jadi aduh. Kayu itu? Kayu. Oke, okay, tak apa lambat guys. Biar lambat asal selamat, oke. Okay? Tak terburu, tak perlu terburu buru. Kita duduk dekat rumah ni, tak ada orang nak tangkap, okay? Kita bukan menganggap peraturan kita duduk rumah, stay at home. Kita sahut seruan kerajaan dalam kita menangani, okay? Penularan COVID-19 ni. Jadi ini aktiviti kami keluarga. Jadi ya sekali lagi saya menyeru, okay? Siapa yang tengok video ni tolong support channel Pewel, okay? Okay, support channel Pewel. Lompat di atas, lompat di sini, lompat di sana. Pedas guys Okay, saya punya mie lambat sikit masak. Jangan aku buka. Okay, saya makan sayur lah. Saya mau makan bawang kita sini boleh kan? Apa?
mantan. Makin dia punya. Tapi lah, tak dalam. Masuk deh sekali. Tak mau. Aku mau kering. Oke. Okay. Sudah lagi dia punya. Oh ini ada cheese guys. Oh, selamat datang. Kurangkan pedas, oke? Ini ada chili guys. Give me please, I want this. Mari. Apa? Ingat. Cukup? Enough? Apa lagi? Bowl. Mari. Jangan tunggu. Pergi belakang nak ambil. Okay, nanti orang tak boleh nampak. Dah. Cukup? Enough? Enough. Macam kedai ini. Macam kedai? Ha, tahu tak apa. Boleh buka kedai lah. Siapa mau makan datang guys. Ya, lingkari siapa yang dekat-dekat dengan rumah kami orang nak join kita punya channel, masuk sekalian dengan kita channel, ya boleh silakan lah. Okey. Jangan tetap segan silu, okey. Kita boleh masak-masak sama-sama masak, okey. Kau tukar pendapat masak apa, okey. Tapi yang malah yang saya tak tahu buat donat. Malah saya tak tahu buat donat. Buat donat. Jadi tak tahulah apa masalah dia, mungkin dia punya kakung. Ada dia punya kawan boleh buat donat tu. Itu anti lah. Guys, pedas loh. Sekarang saya tidak tahu makan. Kenapa dia macam macam bubble loh? Ini lah mi. Ini mi begini saja pun. Masuk anak saya kenapa? Memang pedas ni. Pedas ni. Lekat kan? Saya perlu macam iban, saya perlu papa, saya dua iban kakak. Okay guys, dia iban guys. Apa? Indonesia, seorang saja, tidak kau menu. Dia bangga jadi iban, okay. Cuma dia tak tahu lah, sebenarnya dia kecukan, okay. Imbannya cuma dekat cincin lahir. Cincin lahir dia sebab bapak dia buat dia imban kan? Iyalah, supaya dia jadi warga negara Sarawak. Okay, supaya dia dapat dekat IC ni ada K. Okay, K itu special untuk orang Sarawak. Kalau S, untuk Sabah. Okay, siapa yang tak tahu, boleh tengok IC masing-masing. Kalau orang Semenanjung, dia tak ada S ataupun K. Kalau orang Semenanjung, dia tak ada. Dia tak ada S ke ada K. Okay, kalau S tu maksudnya orang Sabah. Kalau K itu Sarawak. Bapak aku mau sayur ke apa kalau tak sini pedas sekali loh. Itu pedas. Sudah saya buat sini, saya tersalah loh. Iya kak. Itulah. Macam mana ni? Mama belum perlu lagi. Belum iban lawan patah lagi nih guys. Ini pedas loh. Aku yang mau cheese tu ada kak? Yang bulat tu? Tak ada. Masukkanlah. Oke guys, sebenarnya ada satu video yang kami orang makan mie juga dekat restoran, pakai baju yang sama. Okey, baju yang ni juga boleh tengok kita makan tempat Iban versus Batak. Okey, wish. Sudah mendidih guys. Jadi kita masak. Jadi, apa lagi? Air mata saya sudah keluar loh guys. Air mata kasih. Kasihannya. Entar lah sampai bila ini habis guys. Okey. Sudahlah. Bagi cari makanan. Dia yang ni aku tak pernah buat tau kasih. Yang tu kena campur sini kan? Mana aku punya yang? Sorry lah guys, kita orang tak apa-apa nak tahu saya nak buat ramen ni. Kita orang kampung. Ini dah tutup. Itu saya potong begitu. Mana sudu saya? Tak apa aja lah, gak pernah makan udah. Gak usah balik ngomong ya. Yalah, betul saya tak pernah makan. Kalau sudu kan mau apa? Tak sayur. Apa? Sudu. Oh, ini apa? Siwit dengan tu. Okey, kita akan cubalah. Okey, saya punya ceria rasa macam mana? Ramen. Okey, kita tengok. Human versus food. Okey, human versus food. Siapa yang menang? Okey. Human tu mana? Siapa? Saya akan first. Okey, cubaan pertama. Okey, guys. Panas lagi. Aku tak sabar mau makan. Panas loh papa.
dari untuk mencampur. Kamu takdir. Kepedasannya 8 ya dia kau. 8. Dia orang cakap lah dekat situ. Bapak, jangan duduk begitu. Ya, apa duduk terus ya? Kalau begitu. Ya pedas pedas guys, tapi kita masih kiri gini. Bapak kalau kau duduk itu kan, jadi kau nanti mau belak bu. Guys, aku menyerah. Tak tahu. Baik, saya tak pedas. Aku akan juga nanti guys, tapi tak tahu sampai itu berapa habis. Oke okay, guys. Kamu langsung ke satu sama. Sini, Namri, kamu buat. Mana ais? Namri. Mana? Tapi es ini lucu. Tapi bagi saya boleh lah. Panas lah. Mungkin ikut cita rasa masing-masing. Wah, bagi panas. Saya pedas dia. Boleh lah, boleh. Boleh. Pedas memang pedas, tapi boleh makan lah. Dia mau menangis guys. Nanti tengok ya guys ya. Kita tengok dia nanti ya. Selepas dia makan. Aku nak tengok dia ini. Macam mana pun aku makan aku punya bola lagi. Punya bakso. Pedas, memang pedas guys. Tapi boleh makan. Okay guys. Dia juga yang menang. Masak lama, makan sekejap. Guys, tengok dia. Nah, sudah habis loh. Ya, kau tak pedas kah? Ini macam gigi tadi itu. Saya mau telah, kau jangan tambah kunyit tunduk. Kau tidak makan. Guys, patutnya saya buat saya punya sup timbuk ni tak payah muncir ni yang kan. Aku dah muncir ni. Boleh, first time saya makan memang kira pedas. Tapi boleh makan lah, boleh tahan juga. Tak apa, kita tunggu dia guys. Saya tunggu, tunggu dulu dia kata pedas. Kalau dia kata pedas, nanti dia mau pergi berak tu. Kau tahu? Kau belum tahu? Hmm? Okey, saya buat telur untuk anak saya. Nah, okay, melekat. Lama. Oh, itulah saya sampai sekarang pedas lagi ni ha. Ya. Aku mau nanti sekali apa? Nekat. Okey. Anaknya kau tak masuk dengan naya. Ini memang guys. Saya rasa memang pedas. 20. Aku dah 3 kali minum air ini kira. Saya tak perlu minum air lagi. Saya tengok lah berapa lama saya boleh tahan. You lose. What? Memang pedas guys. Saya tidak tahan sudah guys. Sayo, cheese. Kau tak mau makan lagi tu? Kau mau makan kan? Nah, bagi nanti kau pedas kau punya mulut. Nice challenge. Deh. Mau kau tak mau? Nah, habiskan dia tu tak ada masalah guys. Mau? Tapi rasa pedas dia tu memang menggigit. Bagi sikit papa. Kasihlah. Dia sudah makan habis tepungnya. Boleh lah, dia mungkin dalam 10 minit dia mungkin hilang lah. 10 minit dia akan putang. Tapi bila lupa makan tu dia mau rasa menggigit. Tapi baik. Mungkin macam dia boleh ya kan guys. Makan lagu-lagu boleh lah. Jadi tidak terasa kali pedas. Macam saya kan makan skit, susu pop, terasa pedasnya guys. Tapi jangan pastikan perut, jangan kosong makan. Okay. Kalau kosong Kau tadi makan apa? Kenapa? Saya tak makan apa tadi guys. Jadi sekarang rasa pedasnya dah hilang, semakin hilang. Jadi sekarang dulu saya guys. Saya nak cuba pedas ke tak pedas. Makan macam suami saya. Cepat. Saya yang dulu. Mama last, papa
dia hilang deh guys. Dia waktu lupa makan tuh 2-3 menit cuma langsung pedas. Tapi lama-lama ini dia saya sudah hilang waktu itu, saya mau masak lagi. Tapi jadi saya akan lah coba kita makan. Dari mie yang pedas lah, oke? Okay. Oke. Okay. Mana lebih pedas dari hari itu? Saya rasa ini memang pedas lah. Ya. Memang saya akui pedas. Ya, sudah pernah makan yang kuning ya? Yang kopi hari itu dengan yang merah lagi satu, yang merah hitam, bukan merah pink guys. Purple. Berarti purple dengan yang hitam-hitam itu. Tapi apa-apa lah guys, yang penting saya sudah makan ini, supaya saya makan itu. Dua kali spicy ya boleh. Jadi siapa yang mau sahut cabaran, untuk challenge, makan ramen double spicy, ya sila lontarkan video anda. Okay, saya akan review, okay. Dari tadi saya lupa makan, tak minum lagi, tak makan apa-apa. Jadi saya rasa terbaik, saya perlu guys. Okay, saya akan layan saya punya makanan lain ya. Ini adalah cili, itu cili khas saya buat, saya agak pedas juga. Okay. Sudah kenyang kok. Ini ada wantan. Saya ikut makan sama saya guys saja, lagi-lagi makan. Saya tak boleh lagi makan. Okay, ini wantan. Okay. Sebab dia punya tangan sakit tau. Okay. Okay, go 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 mama, go mama. Saya kalau makan pedas memang akan 40 guys. Tak pedas pun dia tak berpuluh. Ya, betul. Okay, tak pedas pun dalam keadaan tu memang saya jadi 40. Dia pedas dia kurang eh. Cuma dekat bibir tu. Boleh lah kalau satu bungkus lagi boleh pergi lah. Boleh makan lagi. Okay. Kemana lah? Hah? Tak tahu. Kosong jadi tak elok. Mungkin lah. Jadi saya terpaksa makan nasi saya rasa. Belum kosong. Saya lama dah tak makan nasi. Ben! Good challenge, okay, habis juga. Saya pun habis. Ya, tapi dia minum banyak air. Saya tak buat makan apa lagi sampai saat ni. Dia tak minum lagi. Tak minum lagi. Cuma makan sebelum makan tadi bolehlah bentuk makan sayur sikit. Jadi yes, kita 20, okay. Saya terima cabaran. Mungkin kalau ada mie yang lagi pedas ini boleh cubalah, okay? Okay, baiklah. Aduan. Okay, ini boleh dikatakan kategori. Kalau bagi saya, 7 lah kepedasan dia, 7. Bagi tak, lalu 10 ya, 7 ya. Aduh mah. Tak, lain orang lain cerita rasa, okey. Dari rasa dia lain, ada orang tahan, ada orang tak tahan. Jadi, terbaik lah. Jadi, saya makan dulu. Guys! Kamu nak telur kah? Kalau saya sudah duduk lagi. Ada yang kalu. Tunggu lah, tunggu dulu. Saya makan cheese guys. Mari, mana cili saya? Mari. Ini sos kicap. Berpi sunak. Sudah keluar. Ingus guys. Ini guys. Makan cili. Mana itu tisu? Dalam itu. Ini cili hijau. Boleh kan mas? Okay. Tak cili boleh. Hijau campur dengan pansit. Baik. Macam suami saya itu boleh lah. Dia makan lagi ya. Aku sudah makan lagi tuh guys ya. Macam Sonic kau. Apa Sonic? Sonic bolehlah cepat. Sonic. Aku rasa punya habis kena guys. Pedasnya enak. Aduh. Sampai pedas apa namanya tuh? Sudah lah. Sampai bola tengah pusing lagi kakak. Tengok. Habis sudu kamu berapa nak masak? Sorry guys. Mana sudu kamu tadi? Habis sudu kamu. Habis sudu yang baru lah. Habis sudu. Oh, pedas sekali aku makan ya. Makan apa kamu lagi? Sayur. Ini timun. Nah, timun. Masih pegang. Ada timun. Dadah. Mana kamu nak letak telur kamu ni? Okay. Ini dia punya tali papan. Mana? Aku makok. Okay, cantik guys. Masuk lagi. Saya dah kenyang lah ketam. Nah, makan. Okay, makai. Makai, okay. Ipan panggil makai. Aram makai. Ayo makai. Aram. Aram makai. Okay, pakai Indonesia juga. Okay, saya bubu saja.
tuh. Apalagi kita bayar. Kita kita terus makan kan, makan sampai lah habis ya. Jadi nilai aktiviti kita, cabaran kita sudah lepas. Masuk sayur, brokoli. Baru pukul 9, atau? Iya kan? Sudah masuk. Tengok, dia makan cheese deh. Kita masuk pedas itu. Papa, yes. Tambah kuning ini. Tak mau? Tambah kuning ini. Apa hal? Ada saya ya. Kuning telur, cheese, betul makan. Boleh tapi pasir, kalau udah ada, nah, mau kasih? Boleh. Gas. Oh, si tepung telur ini. Bagilah dia, potong hasil. Telur itu ya, itu ya kalem. Bagi putihnya. Pak, kalau kasih asin lah. Makan dengan cili guys. Oke. Saya lama letak makan nasi, jadi saya mungkin makan yang pedas kena makan nasi kan? Tadi saya sudah makan nasi guys ya. Saya tak makan nasi kan? Jadi memang kena makan nasi saya ini. Jadi masih kena makan nasi. Oke, okay. Nanti tak selesa. Kena alas pedas tu, tak boleh kosong. Jadi kalau masa mau pingsan apa pedas dia guys? Pingsan? Siapa yang boleh makan tu memang terbaik lah kamu orang. Terima kasih Adis. Namanya yang buat. Ya pada dia guys, dia boleh makan. Oke, betul. Boleh makan tapi tidak tahu lah, aku rasa cukup lah ini. Tak mau sih. Saya dingin sumpah. Iya kan? Siapa suruh mau beli? Mau beli di itu, Shopee. Sebenarnya teringin guys kan, tengok orang makan aku semua teringin sebenarnya. Tapi tak tahu sekarang semenjak, tak tahu lah ke belakang ini. Saya punya diri rasa sudah berkurang rasa pedasnya guys. Sudah terbalik kami dua orang. Dulu saya yang kuat makan sini. Sorry guys. Saya pecah. Langgar dia sudah punya ini. Saya sudah langgar pantang saya sudah makan nasi guys. Sudah lama juga tak makan nasi. Jadi hari ini makan nasi. Okay. 30 ini guys tak makan nasi. Ya. Rasa lu masih pakai di bibir kok. Apa? Bibir pedas tu. Hilang rasanya. Hilang ya. Saya punya dah hilang guys. Ada telur lagi. Makan, kau belum dia makan. Okey, dia kaki makan. Masuk kaki makan okay. Itu guys, gila makanan. Macam mana ya? Banyak mana aku makan, ternyata boleh habis gitu lah. Siapa mau lagi ya? Tapi sebenarnya kaki makan. Kamu lagi? Saya juga ada yang habis itu kan? Iya, kalau saya ini. Masuk? Sudah. Tapi kalau makan steamboat yang kebanyakan saya yang kalah. Iya, saya menang. Saya ini sedikit, tapi tidak tahu lah. Semenjak belakangan ini mungkin sebab apa kawal pergerakannya. Jadi Tomian pun jauh kena makan. Tak tahu lah, rindu makanan luar put. Papa, rindu makanan luar put. Makanan luar? Kau masak kat luar ya? Masak dekat luar nanti makan. Wow, YouTuber, let's go see. Okay. Hai, pedas sudah? Kan. Oh, kan. Sunda bang. Tadi dia tak main-main ya guys, sejak dia makan itu Maggie. Boleh tahan dia. Sudah. Sentak ke sendawa. Thank you baby. Kasih air cincau terbaik. Supaya kamu ingin letak itu. Supaya dia hilang. Oke, okay. Thank you. Okay. Kita akan terus makan guys, terus makan dan makan ya guys, oke? Okay. Lama ini ditani, oke? Ya, sampailah habis kita makan. Sampai habis ini nanti umum kok. Okey lah. Okey guys, jadi mungkin sampai sini dulu aktiviti kami.
Kami akan lanjutkan makan sampai habis guys ya. Kami akan lanjutkan makan dan makan sampai habis tadi untuk challenge mini dua kali spicy. Oke. Hot and spicy itu terbaik, first time saya coba. Pedas sekali kan. Memang terbaik, memang pedas. Oke, bagi yang pernah rasa, ya tahu rasa dia. Oke, lain orang yang sudah rasa, lain tahap pedas dia. Mungkin bagi orang mungkin hanya satu saja ada rasa dia dari 10, 3 ataupun 5. Ya. Nah, bagi saya 7 lah bagi saya. Oke. Jadi jangan lupa bagi penonton di rumah terus support channel PWL dengan like, komen, share. Like yang penting subscribe. Saya mau tekan nah. Ya, yang penting subscribe, oke. Oke, tekan lonceng untuk notification, oke, untuk tahu apa PWL update untuk seterusnya. Jadi supaya kami semangat lagi guys buat video. Oke, supaya kami semangat lagi buat video. Jadi tolong support channel PWL. Apa-apa hal, jumpa lagi untuk next video. Wait, tak next video lah. Horas. Salam berjuang.